Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu doakan semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan ceria selalu. Pada hari ini, cikgu iaitu Cikgu Nik Nurbaiti akan bersama-sama dengan anda semua dalam slot mata pelajaran biologi. Kita akan membincangkan tentang tajuk 6.0 iaitu pembahagian sel. Dan fokus utama perbincangan kita dalam tajuk ini adalah standard kandungan 6.2 iaitu kitar sel dan mitosis. Murid-murid, cikgu pasti anda mesti tertanya-tanya, apakah hasil pembelajaran kita pada hari ini, kan? Baiklah, hasil pembelajaran yang seharusnya dicapai oleh murid-murid selepas tamat sesi pembelajaran hari ini adalah murid-murid dapat yang pertama, memerihalkan fasa dalam kitar sel. Yang kedua, menyusun peringkat mitosis mengikut urutan. Yang ketiga, membanding dan membezakan mitosis dan sitokinesis antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Dan yang terakhir, membincangkan keperluan mitosis. Murid-murid, seperti biasa, sebelum kita mulakan pembelajaran, pastikan anda telah bersedia dengan buku teks, buku nota dan juga pen ya. Jangan lupa untuk mencatat isi-isi penting sepanjang perbincangan nanti. Ini adalah penting supaya anda tidak lupa dan dapat merujuk semula apabila melakukan ulang kaji. Baiklah, murid-murid. Anda semua sudah bersedia? Mari kita mulakan. Perkara pertama yang ingin cikgu kongsikan pada hari ini adalah berkenaan dengan kitar sel. Seperti yang semua murid telah sedia maklum, sel badan organisma boleh dibahagikan kepada sel soma dan sel pembiakan. Setiap sel tersebut akan mengalami kitar sel. Apakah itu kitar sel? Ya, betul. Kitar sel merujuk kepada turutan kejadian yang melibatkan penggandaan DNA serta pembahagian sel untuk menghasilkan dua sel anak. Kitar sel terdiri daripada interfasa dan fasa M. Interfasa merupakan fasa yang paling panjang dalam kitar sel. Interfasa terdiri daripada fasa G1, fasa S dan fasa G2. Murid-murid, mari kita bincangkan apa yang berlaku dalam setiap fasa tersebut. Semasa fasa G1, sel akan membesar. Komponen sel seperti mitokondrion dan jalinan endoplasma dihasilkan dalam fasa ini. Protein untuk kegunaan kitar sel juga disintesis pada ketika ini. Pada peringkat ini, nukleus akan kelihatan besar dan kromosom adalah dalam bentuk kromatin.
Setelah selesai fasa G1, kita teruskan dengan fasa S pula. Semasa fasa S, sintesis DNA berlaku, di mana DNA dalam nukleus akan menjalani replikasi. Apakah yang dimaksudkan dengan replikasi DNA? Replikasi DNA bermaksud setiap kromosom akan mengganda menjadi dua kromatid seiras yang dikenali sebagai kromatid kembar. Kromatid kembar mengandungi salinan molekul DNA yang sama. Dan kromatid kembar itu berpaut pada sentroma. Seterusnya, fasa yang terakhir dalam interfasa, iaitu fasa G2. Semasa fasa G2, sel akan terus membesar dan kekal aktif secara metabolik. Sel akan mengumpul tenaga dan membuat persiapan terakhir untuk memasuki peringkat pembahagian sel, iaitu fasa M. Murid-murid, sebentar tadi kita telah bincangkan tentang peristiwa yang berlaku semasa fasa G1, fasa S dan fasa G2 dalam interfasa. Sebelum kita teruskan dengan fasa M, cikgu akan bertanyakan dua soalan bagi menguji kefahaman anda berkaitan interfasa. Soalan yang pertama, apakah fasa dalam interfasa yang terlibat dengan penghasilan komponen sel seperti mitokondrion? Adakah A, fasa G1, B, fasa S, C, fasa G2 atau D, fasa M? Betul, Izzuddin. Jawapannya adalah A, iaitu fasa G1. Soalan yang kedua. Nyatakan susunan fasa yang betul dalam peringkat interfasa. Ya, susunan fasa dalam peringkat interfasa adalah bermula dengan fasa G1, diikuti fasa S dan berakhir dengan fasa G2. Baiklah murid-murid, apabila selesai fasa interfasa, sel telah bersedia untuk membahagi dan memasuki fasa M. Apakah itu fasa M? Fasa M terdiri daripada mitosis dan sitokinesis. Mitosis melibatkan empat peringkat, iaitu profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Setiap nukleus mengandungi bilangan kromosom dan kandungan genetik yang sama dengan nukleus sel induk. Baiklah murid-murid, sila perhatikan peristiwa dan perubahan yang berlaku pada kromosom dalam setiap peringkat yang akan ditunjukkan dalam video sebentar nanti. Dan dengar dengan teliti penerangan yang akan cikgu berikan. Kita mulakan dengan peringkat profasa. Semasa profasa, kromatin mula memendek dan menebal di dalam nukleus bagi membentuk struktur kromosom yang dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Kromosom kelihatan terdiri daripada dua bebenang seiras yang disebut sebagai kromatid kembar.
kedua-dua kromatid kembar itu terikat pada sentroma. Profasa akan berakhir apabila membran nukleus terurai, nukleolus menghilang, sentriol berpindah ke kutub bertentangan dan gentian gelendong mula terbentuk. Kita teruskan dengan peringkat kedua, iaitu metafasa. Semasa metafasa, sentriol berada di kutub sel yang bertentangan. Gentian gelendong yang dihasilkan oleh sentriol akan menetapkan kedudukan kromosom pada satah khatulistiwa. Kromosom tersusun dalam satu barisan di satah khatulistiwa. Metafasa akan berakhir apabila sentroma mula membahagi. Peringkat seterusnya di dalam mitosis adalah peringkat anafasa. Semasa anafasa, sentroma membahagi dua dan kromatid kembar terpisah. Seterusnya, gentian gelendong akan memendek, mengecut dan kromatid kembar tertarik ke kutub sel yang bertentangan. Anafasa akan berakhir apabila kromatid sampai di kutub sel. Baiklah murid-murid sekalian. Peringkat terakhir dalam mitosis adalah peringkat telofasa. Apabila kromatid telah sampai di kutub bertentangan, kromatid ini dikenali sebagai kromosom anak. Kini, setiap kutub sel akan mempunyai satu set kromosom yang lengkap dan seiras. Kromosom akan kelihatan seperti berbenang halus kromatin. Nukleolus turut terbentuk semula. Manakala, gentian gelendong akan menghilang. Dan membran nukleus baharu akan terbentuk. Peringkat telofasa ini akan berakhir dan seterusnya sitokinesis akan berlaku. Baiklah murid-murid, setelah kita bincangkan tentang profasa, metafasa, anafasa dan telofasa, adakah anda rasakan proses mitosis yang berlaku di dalam sel haiwan dan sel tumbuhan adalah sama? Ya, betul. Syabas Asila. Proses mitosis yang berlaku di dalam sel haiwan dan sel tumbuhan adalah sama. Tetapi, sel tumbuhan tidak mempunyai sentriol. Namun begitu, sel tumbuhan masih berupaya membentuk gentian gelendong semasa mitosis. Murid-murid sekalian, adakah anda tahu apakah yang dimaksudkan dengan sitokinesis? Ya, sito merujuk kepada sitoplasma, manakala kinesis merujuk kepada pembahagian. Jadi, sitokinesis boleh ditafsirkan sebagai pembahagian sitoplasma yang berlaku sebaik sahaja selepas nukleus terbentuk, iaitu pada akhir telofasa. Murid-murid, adakah sitokinesis yang berlaku di dalam sel haiwan dan sel tumbuhan adalah berbeza? Bagus. Sitokinesis yang berlaku dalam sel haiwan dan sel tumbuhan sememangnya berbeza.
bagi sel haiwan, sitokinesis berlaku apabila membran plasma mencerut di bahagian tengah sel di antara dua nukleus. Mikrofilamen yang terdapat di tempat pencerutan mengecut menyebabkan sel mencerut sehingga terputus menjadi dua sel anak. Manakala, sitokinesis dalam sel tumbuhan pula bermula apabila vesikel yang dibentuk bercantum membentuk blood cell di bahagian tengah sel. Blood cell dikelilingi oleh membran plasma baharu dan bahan dinding sel baharu akan terbentuk di ruang antara blood cell. Blood cell berkembang ke arah luar sehingga bercantum dengan membran plasma. Pada akhir sitokinesis, gentian selulosa dihasilkan oleh sel untuk menguatkan struktur dinding sel baharu. Hasilnya, dua sel anak terbentuk dan setiap sel anak adalah dalam keadaan diploid. Baiklah murid-murid, kita telah selesai membincangkan tentang fasa M, iaitu mitosis dan sitokinesis. Jadi, cikgu akan uji kefahaman anda dengan memberikan dua soalan. Soalan yang pertama, apakah yang berlaku semasa peringkat metafasa dalam mitosis? A. Dua sel anak dihasilkan. B. Kromatid bergerak ke kutub bertentangan. C. Kromosom memendek dan menebar. Dan D. Kromosom tersusun di satah khatulistiwa. Bagus, Sarah. Tepat jawapan anda. Jawapannya adalah D. Kromosom tersusun di satah khatulistiwa. Soalan yang kedua. Berapakah jumlah sel anak yang akan terbentuk selepas mengalami mitosis dan sitokinesis? A. 1 B. 2 C. 3 dan D. 4 Ya, betul. Jawapannya adalah B, iaitu dua sel anak yang akan terbentuk. Baiklah, murid-murid. Seterusnya, mari kita bincang pula tentang keperluan mitosis. Mitosis sangat penting dalam proses hidup. Terdapat pelbagai peranan dan keperluan mitosis yang boleh kita bincangkan pada hari ini. Yang pertama, dalam perkembangan embrio dan pertumbuhan organisma. Mitosis akan memastikan pertambahan sel yang pesat dapat berlaku. Yang kedua, apabila berlakunya kecederaan pada badan kita, mitosis akan menghasilkan sel-sel baharu bagi menggantikan sel-sel yang telah mati atau rosak. Seterusnya, cicak. Pernahkah anda melihat cicak tanpa ekor? Cicak akan memutuskan ekornya apabila berada dalam keadaan terancam. Dan ajaibnya, cicak mampu menghasilkan ekor yang baharu melalui penjanaan semula. Penjanaan semula ini berlaku secara mitosis. Mitosis juga diperlukan untuk pembiakan. Contohnya, organisma hidra. Hidra akan menghasilkan individu baharu melalui pembentukan tunas. Keperluan mitosis yang seterusnya adalah dalam teknik pengkulturan
dan menggunakan sel stem daripada haiwan. Sel stem ini kemudiannya akan dikultur di dalam makmal untuk menghasilkan daging. Wow, menarik kan? Selain itu, sel stem juga boleh digunakan dalam terapi sel stem. Terapi sel stem ini menggunakan sel stem daripada sumsum tulang bagi merawat rawan yang rosak. Keperluan mitosis yang terakhir adalah dalam bidang pertanian. Teknik pengkulturan tisu tumbuhan boleh digunakan untuk menghasilkan anak pokok melalui pengkulturan sel-sel induknya tanpa melalui proses persenyawaan. Bagaimana murid-murid semua? Cikgu harap anda semua dapat memahami dengan baik semua keperluan mitosis yang sudah kita bincangkan tadi. Sekarang, mari kita uji kefahaman masing-masing. Jom kita mulakan. Soalan yang pertama. Terangkan proses yang berlaku semasa fasa S. Ya, betul Sakinah. Semasa fasa S, replikasi DNA berlaku di mana kandungan DNA akan digandakan. Soalan yang kedua. Berdasarkan rajah yang ditunjukkan, susun peringkat dalam mitosis mengikut urutan yang betul. Tahniah Sabrina. Betul jawapan anda. Susunan peringkat dalam mitosis mengikut urutan yang betul adalah bermula dengan D, diikuti dengan A, kemudian B dan berakhir dengan C. Baiklah semua, anda dah bersedia untuk soalan yang ketiga. Soalannya berbunyi, ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya gentian gelendong gagal terbentuk semasa peringkat akhir profasa dan metafasa? Ya, betul jawapan anda. Kromatid kembar tidak akan terpisah. Satu nukleus anak akan mengalami lebihan kromosom, manakala satu nukleus anak lagi akan mengalami kekurangan kromosom. Soalan yang terakhir untuk hari ini. Berikan dua keperluan mitosis dalam proses hidup. Betul, Saliha. Yang pertama, mitosis diperlukan dalam perkembangan embrio dan pertumbuhan organisma. Yang kedua, mitosis juga berperanan dalam menghasilkan sel-sel baharu menggantikan sel-sel yang mati atau rosak. Demikian tadi sesi pembelajaran kita pada kali ini. Sebagai ulang kaji, mari kita lihat semula hasil pembelajaran yang telah anda capai di akhir sesi ini. Murid-murid telah mencapai perkara-perkara berikut. Yang pertama, memerihalkan fasa dalam kitar sel. Yang kedua, menyusun peringkat mitosis mengikut urutan. Yang ketiga, membanding dan membezakan mitosis dan sitokinesis antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Dan yang terakhir, membincangkan keperluan mitosis. Untuk memastikan anda benar-benar faham dan telah mengingati semua yang telah kita pelajari pada hari ini, pastikan anda membuat latihan yang ada di dalam buku teks atau yang diberikan oleh guru anda. Terima kasih kerana memberikan tumpuan sepenuhnya sepanjang sesi pembelajaran tadi.
Sehingga di sini saja pertemuan kita. Semoga berjumpa lagi. Bye!